Assalamualaikum guys. Welcome back my channel. Hari kita buat cake yogurt. Maaf, hari ni saya tak berapa nak sihat. Saya stay buat content untuk korang. Ni cake yogurt yang paling senang, anti gagal. So korang boleh buat hidangan rumah terbuka or potluck. So jom guys, kita buat cake yogurt yang paling senang dan simple. Rasa dia sedap sangat-sangat. Jangan lupa subscribe dulu, share, like, komen. Dan tekan lonceng bagi tak ketinggalan saya punya video. Korang cari kan, butter 250g dulu. Kalau korang nak rasa premium, korang beli yang mahal ni butter. Okay? Kalau tak nak guna butter, boleh pakai je minyak. So dah cari, kita sejukkan. Kita masukkan 4 biji telur grade A. Okay, dan kita masukkan overlap satu sudu penuh macam ni, okay? Satu sudu paket. Masukkan gula icing satu cawat. Ataupun gula halus yang dah dikisar. Gula kasar yang dah dikisar halus lah. Satu cawat. Dan kita mixkan dia sampai dia kembang. Mix ni lah paling. Tidak boleh skip. Korang punya kena sampai kembang. Okay, bukan sampai rata, sampai kembang. Ni belum kembang lagi, okay? Kena tunggu juga lagi. Dalam 10 ke 15 minit macam tu. Baru dia kembang. Macam ni dia belum kembang lagi. Sebab overlap tu belum betul-betul serap dekat telur kita. Okay, so macam ni baru kembang. So, dah siap. Pastikan sampai kental macam ni, okay? Korang punya. Okay, so kita masukkan yogurt satu cup ni dalam 130g atau 5 sudu. Saya ambil pesta so strawberry. Saya masuk je semua ni. Saya masukkan susu pekat 5 sudu. Makan. Okey, dan kita masukkan serbuk penaik, baking powder dan baking soda. Satu sudu baking powder dan setengah sudu baking soda. Okay, dan kita mixkan dia dulu. Bila semua dah rata, kita bolehlah masuk tepung aduk. Saya masuk 2 cawan tepung aduk, tapi saya masuk satu persatu dulu. Saya ayakkan bagi tak ada ketulan. Okey, so saya masukkan asin vanila satu sudu makan. So saya mixkan dulu tepung ni dengan asin vanila. Kita saya masukkan lagi satu cawan tepung aduk. Saya gaulkan dulu, takut dia bersepah keluar. Dan nanti saya baru mix kat balik. Bila mixkan, dah rata semuanya. Masukkan
masukkan butter kita cairkan tadi. Satu cawan ke? Kalau tak cukup satu cawan, kau kena tambah minyak untuk gerakkan satu cawan. Okey, kau nak kacau dengan spatula pun boleh, bagi dia rata sahaja. Sebab itu kita tepung dah kembang dah, cukup dia rata. Saya pakai mix ke, saya bagi dia rata je. Tak perlu lama. Sampai butter tu hilang, dah. Cukup. Okey, so butter ni dah menghilang. Tak pakai minyak pun boleh ke, satu cawan. Saya suggestkan pakai minyak jagung atau minyak bunga matahari. So ni saya ambil lah sikit buat hiasan dia. Bagi ada corak. Tapi saya tak ukir kat belah dalam. Saya tak buat macam kek marble. Saya buat yang simple-simple punya. Sebab atas dia nanti kita nak dia garing sedikit. Kalau kek yang garing kat atas tu, dia punya kat atas tu tak cantik sangat lah. Sebab dia garing. Tapi kalau korang tak nak garing, boleh cik, tak ada masalah. So saya pakai warna merah sebab yogurt strawberry. So saya pakai warna merah, saya pakai tak paper kertas minyak. Okey, 9x9 kalau ya. 8x8 pun boleh, tak ada masalah. Hentak-hentakkan dia bagi tak ada angin kat dalam tu. Bagi dia rata kat dalam tu tau. Hentaklah 2 ke 3 kali. So ni warna purple, saya buat warna purple hijau. Bagi macam ada nampak ada warna lah kat dalam kek kita tu. So ni dia kita lorek and bagi dia masuk kat dalam. Nanti benda ni takkan nampak sebab kita bagi dia rangup. Kalau korang nak nampak cantik benda ni, korang bakar selama 45 minit saja. Okey. So ni saya bakar 1 jam macam tu. Dengan suhu 150 darjah Celsius. Okay, dah siap. Kita sejukkan sekejap potong belah tepi ni bagi kita nak tanggalkan dia mudah untuk keluar. Sebab kita pakai bag, pakai paper bag tu dekat belah bawah je. Pasal susu apa juga ni. Kita balik ke dia. Kita pakai kain sebab terlalu panas. Okey. Okey, kita tanggalkan. Kita sepilak ni dulu. Takut terbakar pula nanti. Okey. So, ni hasilnya. Sebakar sama 1 jam. Saya nak luar tu kari. Tapi kalau korang tak nak garing, korang bakar selama 45 minit sahaja. Dan suhu 150-160 darjah Celsius. Ikut suhu korang lah. Okay, so kita potong. Ini masih suam-suam. Kita belah, banyak mana korang nak belah. Lagi bagus korang tunggu dia betul-betul sejuk baru potong, okey? So ni saya nak cepat, saya potong dia masa suam-suam. Ni hasilnya guys. So saya lorek sampai ke bawah tadi, so dia pergi ke bawah lah. So guys, kita dapat cuba. Kek yogurt yang paling senang, simple, mudah untuk korang belajar. Lembut, gebu. Confirm jadi, teknik kena betul. InsyaAllah jadi. Okay, kita jumpa next video. Assalamualaikum. Terima kasih dah subscribe, share, like, komen. Okay, kita jumpa next video guys. Bye. Doakan saya sihat.